However, Laras, please remember that when you are using ED, that means the sentence is a past. Be careful there. Karena kan Laras pinginnya dia sekarang gitu ya berhenti, jadi tidak perlu pakai ED. Please stop following me without ED, okay? There you go. All right, so let's take a look at the next list. So if that was the list of verbs followed by gerund, the next is list for verbs that are followed by two infinitives. Just like before, some of these verbs can be followed by both, and the meaning may not change that much, but some may be used with both with a different meaning. Saya kasih contoh satu ya. Jadi misalkan kalau yang tadi ada prefer, itu kan sama aja ya. I prefer to sleep, I prefer sleeping, artinya sama. Tapi coba kalau misalkan ini deh, forget. Kalau kita lihat forget, ini bisa diikuti sama to lock ataupun locking. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya I forgot locking, itu artinya tidak akan sama dengan I forget to lock. Yep. I was giving you some time to listen to me. Yeah, I'm just gonna explain this to the end of it ya. Jadi itu tolong dilihat daftarnya dulu. Ini mungkin akan saya jelaskan berikutnya aja. Jadi kalau sekarang coba dirasakan dulu, kira-kira mana aja kata kerja yang diikuti sama ing, mana yang diikutinya sama to infinitive. Gitu ya. I understand that there are a lot of words that we need to know, and in fact, it is really hard to memorize them all. So the best way to learn this is by getting yourself used to it. Jadi kalau misalnya sudah sering pakai, itu akan terbiasa gitu ya. Jadi kayak kalau pakai itu, oh enaknya pakai yang mana? Mana yang nggak boleh? Mana yang boleh dipakai? Kayak gitu. Daftarnya memang ada banyak. Masalah kesamaan arti dan jadi bisa dipakai dua-duanya tapi artinya nggak sama atau artinya sama, itu mungkin akan saya jelaskan di minggu depan aja. Jadi untuk sekarang coba perlihat, dilihat baik-baik gitu ya. Jadi ada berapa yang saya sebutin gitu kan. Nanti coba kita pelajari, kita coba lihat satu persatu deh. Misalnya I hope lah ini. I hope to start working with you soon. Or maybe fail. Ya, ini udah fail ya. I fail to pass the test, misalnya kayak gitu. Aduh, amit-amit, moga-moga nggak fail ya. Tapi itu contoh. Okay. Sudah ya? Untuk sementara diikuti yang gampang-gampang aja sih. Kenapa saya bilang diingat? Karena sebentar lagi kita bakal latihan. Nanti yang dipakai di latihan juga yang masih yang gampang-gampang aja kok. Gimana? Sudah bisa ya? Kita coba latihan bentar ya. Oh enggak, homeworknya nanti. Ini exercise di tempat. Jadi latihan ngerjain bareng-bareng sama saya. I hope to see you again soon. Yeah, exactly. Okay, yuk kita lihat latihannya ya. Ya, itu ada 10 nomor. Mulai dari nomor satu dulu yuk. Dan enjoys. Apa ini kira-kira?
Kayak pernah lihat soal ini? Iya, Mas. Kalau soal kayak gini tuh ya kelihatannya sama gitu ya. Soalnya memang kalau di daftar tadi contohnya juga gimana ya? Ini juga saya nggak bikin sih ini. Ini saya ngambil kok. Kalau udah pernah lihat berarti bisa ngerjain dong ya. Coba coba. Nomor satu apa nih jawabannya? Reading, yep. Kita main cepat aja ya. Oops. Ya, kita lagi ngomongin nomor satu. Jadi di situ ada Dan enjoys something science fiction. Pilihan jawabannya adalah reading atau to read. Sudah tidak perlu ada kata kerja yang lain. Jadi enjoy apa? Nah, untuk yang pertama, jawabannya adalah reading. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat di daftar yang tadi, di ini ya. Tuh, nggak ada enjoy ya. Adanya di mana? Di sini. Ini dia. Jadi kalau enjoy, itu mulai sekarang diingat-ingat ya. Kalau misalnya ngomong. Kalau misalkan dia kata benda beneran, udah nggak masalah. Maksudnya kan kayak I enjoy the ball. Tahu the ball nggak? Ball itu bukan bola ya. Ball itu kadang-kadang kita ngomong kalau misalnya kayak pesta dansa, itu kita ngomongnya ball. Oh, tahu nggak? Biasanya kalau ruangan yang gede-gede yang dibuat pesta itu kan namanya ballroom ya. Kenapa ballroom? Karena ball itu artinya juga bisa berarti dansa. Dansa. Jadi saya I enjoy the ball, maksudnya saya menikmati dansanya kayak gitu ya. Kalau misalnya udah kata benda beneran kan nggak masalah. Atau I enjoy Coca-Cola kayak gitu. Iya benar ballroom. Kan sudah tidak masalah. Nah, ini kalau misalkan nggak bukan kata benda jadi-jadian, itu enaknya kata benda jadi-jadiannya mau pakai to infinitive atau gerund. Nah, kalau enjoy ingatlah bahwa yang dipakai selalu adalah Jen. Jen enjoys reading. I enjoy listening to music. Mbak Laras enjoys cooking. Gitu ya. Mas Wahab enjoys watching movie. Seperti itu. Oke? Bagaimana? Bisa lanjut? Sudah ya? Oke, kita langsung ke nomor 2 mungkin. Cheryl suggested. Apa ini? To see a movie after work. Ada yang punya pendapat lain? Oke, okay. Jadi untuk sementara 50-50 ya. Ada satu seeing, ada satu to see. Ada lagi suara berikutnya. Seeing atau to see ini. Untungnya pilihannya cuma dua ya. Satu kali aja, Mas. Gak boleh dua suara. Oke, ada dua suara buat seeing. Iya. Oke deh. Saya tentukan yang menang Sieng karena memang suggested itu diikutinya sama Sieng. Gitu ya. Jadi nomor 2 itu adalah Cheryl suggested seeing a movie after work. Iya. Enggak apa-apa. Ini kan maksudnya kenapa saya kasih latihan sekarang biar terbiasa gitu ya. Number 3, I miss to work, working. Working.
Cuek. Dua sama. Ups, 3-2. Iya, bener-bener. Memang yang betul adalah working. Jadi miss itu diikuti dengan gerund ya. I miss working. I miss seeing you.